Tok, terima kasih Tok kerana sudi duduk di kursi di Jinas ni. Kursi awak pun ada style lah. Alhamdulillah Tok. Kursi pinjam eh. So macam mana Dato' Nash boleh terlibat dengan kumpulan left-handed ni? Cerita dia bagaimana? Cerita dia, saya ada kumpulan saya sendiri di MUA. Daripada ketika itu, adalah pertandingan rock band dekat MUA. Jadi, masa tu dia punya pengadil dia ialah arwah Mandayak dan juga arwah Samad. Oh. Nah, saya tak kenal dia orang ni pun masa tu. Oh, kenapa dia jadi, kenapa dia orang boleh jadi sebab dia, dia Johor. Okey. Negeri Johor. Jadi dia bila dia buat dekat MUA, jadi dia panggil lah the tak, orang. Masa tu mereka belum, saya fikir belum sesiapa lagi kan. Betul. Maksudnya Mandayak betul. Dan Arwah dan juga Arwah Samad. Ya betul. Tapi dia dia datang dan dia jadi macam macam pengadil okay. gitu. Okay. Pengadil pengadil daerah lah. Okey. Jadi dia tengok, masa tu saya pun tak kenal sangat. Okeylah, kami dapat tempat. Kemudiannya bila kata search datang di MUA, saya jadi kumpulan saya. Jadi opening pembuka, act. Opening act. Masa tu kumpulan Dato' apa nama? Step Closer. Step Closer? Step Closer, okay. Step Closer. Okay. Nama orang putih tu eh? Nama orang dulu semua orang putih. Okay. Ziglap Five, apa semua. Tak tahu kenapa nak kena cakap, nak kena sebut nama orang putih. So saya datang? Step Closer. Sebab saya Step Closer ni, saya step closer to the friends. Okay. Saya yang letak nama tu. Oh, okay. So, jadi, saya datang kemudian? Jadi, saya buat opening act untuk kumpulan Search. So, masa tu, dia orang dah meletup lah. Masa tu, dah keluar album first. Search dah, Search dah ada club, nak main dekat club. Belum Matu belum first album lagi kan? Saya rasa, wallahualam, saya tak ingat sangat lah. Saya rasa dah kot. Dah. So, maksudnya Dato' Man Kidal dah ada dengan Search masa tu? Ya. Man Kidal dah dengan Search. Oh, dengan Yan. Okey. Jadi, saya buat opening act lah. Jadi, masa tu mungkin Samad ada ataupun Arwah Mandayak pun ada sekali. Mungkin. Tapi dia tak join Search. Dia mungkin ikut Man Kidal pada ketika itulah. Agak. Saya tak ingat. Okay. Jadi, bila saya dah macam tu, saya pun tak ada benda lah. Dah habis tu. Kita dah bergambar, dah apa semua. Kemudiannya, daripada beberapa bulan selepas itu, saya pindah ke Kuala Lumpur. Saya kerja Tenaga Nasional sebagai sebagai penyurih, pelukis pelan dalam jabatan Tenaga Nasional. So, kerja dah stable tetap bagai semualah. Ya, tapi bos saya pada ketika itu, Muhammad Jaafar, dia memang orang yang ada indah seni dalam jiwa dia. Dia yang bagi, dia adalah antara orang yang bagi galakan kepada saya untuk saya menjadi, bahkan saya lebih diketengahkan lebih jauh lagi. Jadi saya kata dengan dia, saya nak pindah ke ke Bangsa. Jadi dia agree, dia kata okey boleh, tak ada masalah. Okey, saya masuk pada tahun 80. Kemudiannya 80 dah TMB tu eh? Ya. Yeah. Oh okey. Okay. Tapi saya masih muda lagi kan? Iya yeah, tu, betul. Awak tanya tu macam dah tua kan? Betul. Okey. Okey, okay, jadinya bila kata dah pindah ke Bangsa, saya masih lagi duduk ialah duduk sewa rumah kat Bangsa, naik bas dan sebagainya. Tiba-tiba satu masa, satu ketika tu, Samad dan juga Arwah Mandayak, Arwah Samad dan Arwah Mandayak datang di pejabat saya. Dia kata, jadi kawan saya kat sana, macam mana dia dapat dan dia dapat tahu yang saya ada di situ, wallahualam. Tak pernah tanya dia? Saya tak tanya pun, saya pun dah. Lepas tu, dia datang jumpa saya, dia kata, saya nak jumpa awak lah ni, kita orang ni kumpulan defended. Dia cakap gitu. Jadi nak jumpa dengan, nak bawa Nash pergi jumpa dengan Man Kidal. Nash boleh ke untuk nak join Defended? Saya pun tak tahu kenapa dia nak ajak saya. Tapi dia dah tengoklah performance saya masa di MUA. Dan dia dapat tahu saya kat situ, dekat Bangsa. Dan mungkin pada ketika itu, Samad dan juga Mandayak ni dah duduk di Damansara. Sebab dia orang ni search main main Red Rooster. Red Rooster. Jadi mungkin Mandayak, Samad ni ada tengok-tengok ke, dia macam itulah.
masa tu Man Kidal dengan Yan memang perform. Dia ni memang dah ada left-handed lama sebelum Search lagi. Left-handed ni ditubuhkan sebelum Search ada lagi. Tapi di Johor Bahru lah. Kemudiannya, bila kata dia datang jumpa dengan saya, saya kata, okeylah boleh jumpa. Saya dah ada kerja tetap saya. Jadi saya pergi ke Damansara, masa tu anak Man Kidal baru seorang, Ellie. Ellie masih merangkak lagi. Jadi dia datang jumpa saya, dia nak cari penyanyi untuk nyanyi dalam kelab. Iaitu di Hard Rock Cafe Taman Tun. Oh, Taman Tun dulu ada Rock Cafe? Ya? Ada. Okey. So, saya pun cakap dengan Pekilan straightforward lah. Man Kidal ni daripada peringkat awal saya kenal dia pun dia tak banyak cakap. Yang banyak cakap tu bini dia. Jadi bini dia tanya Man Kidal memang tak ada kerja lain selain daripada main music sahaja. Saya kata kalau nak saya nak masuk boleh. Sebab saya ada kerja tetap saya. Tapi kalau misal kata nak nyanyi, nak main music, sebab saya memang dah ada minat kat situ kan. Boleh tapi kena fokus lah. Kena jadi betul-betul lah. Betul-betul. Dia kata betul. Dia kata memang Man Kidal memang tak ada kerja lain. Hanya main gitar. Itu saja. Jadi saya kata okeylah, minggu depan saya akan datang. Sekarang. Jadi pun dah duduk. Okey, itu maksud apa? Tinggalkan kerja di TMB? Tak. Saya masih kerja di TMB lagi. Okey. Jadinya minggu depan saya datang. Saya pun datang. Saya tengok band ni, oh, band ni bagus lah. Tapi dia rock band. Saya di MUA, di MUA ni ada kumpulan Step Closer yang saya cakap tu. Dia main all generation. Maknanya semua jenis, semua genre lagu. Tahulah lagu Mong Kahwin, lagu The Go-Get ada, lagu Michael Jackson ada, lagu Pop, Sweet Charity ada, lagu Black Dog Bone ada. So, semua jenis lagu-lagu. Lagu Stevie Wonder, Careless Whisper, semua lagu macam ini kita main. Tiba dekat sini, nak solid 100% lagu-lagu rock. Lagu Maiden, lagu apa tu, Ronnie James Dio. Masya Allah. Saya kata, macam mana ni kan? Tapi saya, alhamdulillah, saya memang pada sekolah pun saya memang English medium. Sebab saya kaitkan benda ni, lagu dulu dia tak ada lirik. You kena buat rewind tape lagi, rewind lagu lagi, apa, apa dia bercakap ni, apa lirik dia kan. So kita kena tulis lah. Nasib baiklah membantu saya lah sebab saya dalam English medium. Jadi saya pun study lagu-lagu yang saya katakan fresh lagu itu untuk saya nak bersama dengan kumpulan Lafandet. Dan nak nyanyi live setiap malam di Hard Rock Cafe Taman Tun. Can you imagine? So saya datang, lepas tu kerja, balik petang datang. Habis kerja terus ke habis sana. Habis kerja berapa waktu tu? Habis kerja dalam pukul 4, pukul 4 setengah. Pagi tu dah kena. Lepas tu sampai malam, sampai pagi, pukul 3 pagi, pukul 4 pagi balik. Lama-lama saya pun kata, okeylah saya decide saya nak berhenti kerja. So saya berhenti kerja lah. Last kerja saya di Bangsa. So saya berhenti kerja. Apa sebab Datuk buat keputusan nak berhenti kerja sedangkan you ada yang pekerjaan yang tetap? Ya, yang pertamanya kita rasa macam nak jadi penyanyi sangatlah. Kan? Rasanya menyanyi ni okeylah, sesuai dengan jiwa. Macam tu. Sebab kerja ni bagus, kerja tetap, kerja ada. Tapi kalau nak bandingkan dengan nak jadi selebriti ni, bukan mudah. Saya study lagu tu, study. Lama-lama okey, bagus. Jadi saya pun dah boleh, dah ada confident practice dengan Lafandet. So bila practice dengan Lafandet, saya start mula nyanyi lagu Heavy Change daripada Loudness, lagu Iron Maiden, lagu Ronnie James Dio. Lagu Deep Purple biasalah. Saya kat kampung punya lagu Deep Purple kan. Tapi dia jenis lagu-lagu yang baru yang saya tak pernah dengar ni. Buah Keribu. So Led Zeppelin. Jadi saya pun cuba-cubalah singkap-singkap dengar, okey saya nak apa yang saya suka, lagu yang lama-lama saya bagi pada Man Kidal. Man Kidal pun secocok okey lagu ni. Macam lagu White Snake, you know, lagu-lagu yang macam ni lah. So bila kata saya dah start, maknanya bila dah masuk ke dalam tu saya fokus. So bila saya fokus nyanyi lagu-lagu rock, jadi
sesuai atas jiwa saya. So bila saya nyanyi, orang makin lama makin penuh dekat kelab, Hard Rock Cafe di Taman Tun. Sehinggalah saya masa tu macam the real rock yang saya dapat berjumpa dengan pop music yang benar-benar ada rock touch. So tunggal langgang tak live waktu tu dekat kelab nak kata live. Tunggal langgang tu tunggal langgang jugalah sebab apa, kita cari rumah, kita duduk rumah ramai-ramai. Kan lepas itu social life macam mana tu waktu zaman social dulu? Social life tak adalah bila saya dah berhenti dengan dengan Tenaga Nasional. Of course lah kita duduk di rumah because pada ketika itu adalah period yang nak belajar. Okey. Masa saya tonggang langgang di kelab tu, di kelab. As a musician kelab. Iya, tonggang langgang tapi alhamdulillah lah saya tak pernah masuk bab tonggang langgang tu. Saya fokus dengan kerja saya je. Kan masa dah kerja awal tu maknanya orang makin datang makin berpusu-pusu, manusia makin datang makin penuh sehingga kan nak masuk ke dalam kelab tu pun dah macam especially pada malam minggu dia kena lock daripada tu daripada dalam sebab dekat luar terlalu ramai manusia nak datang. Sebab pada ketika itu I think the rock band is only left-handed yang ada dekat di sekitar Damansara. Orang tu tak bising. You tinggalkan. Saya tak cakap dengan orang tu saya. Sebab orang tua saya memang tak restu saya jadi penyanyi sebenarnya. Dia dah bagi saya, dia dah warning saya awal-awal, terutamanya mak saya lah. Mak saya kata, mak tak restu awak nak jadi penyanyi ni. So saya tak bagi tahu dengan dia lah yang saya nyanyi kat kelab. Dan berhenti kerja. Dan berhenti kerja saya tak bagi tahu. So jadi, bila family find out, I mean orang tua. Okay, bila bila dapat tahu ni apabila Ali Bakar datang approach kita untuk nak buat konsert jelajah satu negara iaitu Battle of the Bands. So Battle of the Bands ni terdiri daripada lima kumpulan. Okay, lima kumpulan. Masa tu Man Kidal dah solid tinggalkan Search, dengan Yan pun sama dah solid tinggalkan Search. So dia fokus on Left-Handed. Masa ni belum album lagi tu Belum ada album. Okay. Belum ada album lagi. Jadi bila dah fokus pada Left-Handed, saya pun dah nyanyi tiap-tiap malam. Saya penyanyi Left-Handed adalah penyanyi yang ke-6. Tapi dalam kelab lah. Penyanyi yang ke-6 dalam kumpulan Left-Handed. So, tapi penyanyi yang pertama untuk buat album Left-Handed. Okay, dia Left-Handed dia banyak penyanyi. Kan ada Hamid, ada Dol, ada ramailah ramai. Man, Roy. Roy. Man apa ni? Man apa Man Bai ada Atlant apa ni Atlant apa ni television Atlant rambut apa Lan nama dia kita orang panggil dia Lan China. Dia pun menyanyi dengan Left-Handed, Rahim Ma'ruf. So saya yang ke-6 tapi yang ke-6 tu kekal dan saya menjadi penyanyi yang pertama untuk merakamkan album pertama bersama Left-Handed. So bila Ali Bakar datang approach kita orang masuklah. So kita join dengan lima orang ni, lima group ni. Siapa Left Handed, White Steel. White Steel ni lah Rahim Ma'ruf. Rahim Ma'ruf. Okay. SYJ, Amir dan the group. Lepas tu Bloodshed, Hamdan. Kemudiannya satu lagi Ella and the Boys. So macam itulah kita Ella and the Boys memang kita dah kenal lah sebab dia ni pun penyanyi kelab juga dengan dekat Beer Keller. Masa ni semua belum main album lagi kan? Semua tak ada album lagi. Okay. So kita buat lagu baru masing-masing ada satu label, satu lagu baru. Kemudian dia ada lagu tema dan kita pergi tour satu negara. And then dapat sambutan dahsyat, dapatlah meletup satu Melaya ni. Dan sehinggalah kita di band di Pulau Pinang. Pasal apa dia kata konsert rock ni riot. Kan? Jadi orang baling kursi apa macam-macam lah dekat situ masa tu. Dan termasuklah dan rock band pada ketika itu disekat. Tak boleh. So orang tu dapat tahu tadi? Melalui surat khabar. Okay. So melalui surat khabar masuk, masa tu rambut saya pun dah panjang. Kan? Saya balik pun saya ceritalah saya ada nyanyi ni. Mak saya macam dia tak setujulah. Bapak saya just diam je lah. Bapak saya pun tak ada. Sebab masa dulu tidak ada phone, tak ada apa kan. Jauh kan. Jadi dia tak tahu apa yang berlaku kat sana. Dato' agak reluctant bila bercerita tentang
bila orang tua punya persetujuan dan sebagainya, tu ada penyesalan juga. Tapi sejujurnya, saya cakap dengan mak saya, mak, Nas tak pernah jahat apa pun. Nas tak ada jahat apa-apa, Nas janji. Cuma Nas jahit isap rokok. Masa tu baru dapat lesen isap rokok. Jadi dia kata, itulah, itu yang mak tak suka tu, kata kan. Dia, sebab orang tua dulu, dia takut kita ni bila join dengan benda-benda macam ni, Dadah, minum marah dan sebagainya. Jadi dengan sosial perempuan lelaki semua ni kan. Maksudnya pada ketika tu lah, masih sangat takut. Masa dia tak setuju. Sampailah dia meninggal. Memang dia tak. Tetapi naluri seorang ibu tu bila dia tengok anak dia dah masuk tuak khabar dan apa. Dan dia rasa dia tak cerita dengan saya, dia bangga apa. Sebab dia ni lepas dia pension cikgu. Anak cikgu lagi. Jadi dia rumah masjid. Rumah masjid. Dekat masjid pun, dekat surau pun, dia tak pernah cakap yang anak dia ni somebody. Ataupun anak dia ni dah jadi penyanyi popular. Dia tak pernah cakap pun. Tapi kawan-kawan dia, kata cikgu, anak cikgu, Nas, wah ni sekarang dah masuk kawan-kawan. Dia baju, oh dia macam tak layan. Macam gitulah mak saya ni. Betul. Setelah mak saya meninggal, barulah saya dapat rasa restu mak saya tu memang ada sebab setiap keluaran surat khabar tu, dia kerat. Dia potong, dia simpan dalam almari dia. Betul ke tak? Betul. Betul tu. Nah, saya yang ambil sampai sekarang saya simpan. Saya sendiri pun tak potong, tak kerat. Macam cerita drama tu kan? That is the beauty of my mother lah. Jadinya, oh masa tu saya menangis lah. Apa nak cakap, mak dah tak ada kan? Tapi keratan akbar, dia kerat, dia simpan. Dalam almari, tidak di luar pun. Dan itu menandakan yang dia, dalam diam dia merestui. Dalam diam. Tapi saya balik rumah, dia okeylah, dia tahulah. Apa. Saya memang anak manja mak saya lah. Jadi mak saya very strict dari segi tentang tentang pembelajaran kehidupan ini. Tapi waktu zaman-zaman Datuk dulu nak jadi Mat Rock ni, dia orang pandang agak negatif juga tu lah tuan. Ini tak ada masa depan itu, ini rambut betul, panjang. Betul. Betul. Tapi itu yang saya cakap dengan mak saya. Saya proofkan diri saya. Saya proofkan diri saya pada diri saya sendiri. InsyaAllah saya tak akan nakal, saya tak akan jahat. Dan sehingga sehari ini saya pegang apa yang mak saya cakap. Dan saya tak pernah minum walaupun setitik arak. Wallahi. Saya tak tahu rasa macam mabuk macam mana. Mabuk laut mungkin lah kita rasa kan. Tapi mabuk minum arak ni saya tak pernah rasa. Tak pernah dalam hidup saya walaupun setitik arak masa dalam hidup saya. Tak ada betul lagi ya memang. Tak ada, memang tak ada. Tapi kalau orang tengok atas pentas, dia ni mat apa dia ni kan. Sebab dengan tight, dengan apa, dengan rambut, dengan joget, dengan apa semua kali yang memang kan. Tu left handed ni tu. Kalau kita tengok tu ada dua gitar hero dalam tu. So macam ribut dah tu. Dua gitar hero tu. Ya, saya rasa bersyukur. Sebab apa saya ditemukan dengan mereka yang benar-benar a musician, the real musician. Sebab apa saya kata the real musician, kita punya album recording kita tak perlu pakai orang lain pun. Tak ada tu. Tak ada sessionist. Even first album pun tak ada. Even first album pun tak ada. Adalah sessionist yang main keyboard. Itu daripada Buti. Bernama Buti. Dia main keyboard, lagu Kidong. Itu memang dia main. Mac Chu ada main juga. Tapi dia main keyboard. Tapi on guitar works, on bass, on drums, tak ada seorang pun. Melainkan solid left-handed. Masa tu left-handed mana ada keyboardist. Betul. Jadi untuk nak memenuhkan dalam persembahan album kita kena perlukan ada keyboardist. Jadi kita panggil sessionist itu je. Yang lain tak ada. Baik gitar akustik ke, gitar karen ke, sendiri, gitar semua sendiri. Apa dia keburukan punya dua pemain gitar tak handal? Tak ada keburukan langsung. Okay. Sebab dia tak ada kontra ni ke tu? I mean, kita perlu ada kontra. Kita perlu ada kontra. Mike Kidal dia punya solo dia, dia punya strumming dia dan juga apa yang dia punya touch dia ialah lembut. Mike Kidal dia lembut. Macam mana dia tengok Mike Kidal macam tu dia main gitar dia. Gitar dia bunyi lembut, mendayu, apa semua sekali. Sama ni dia garang. Dia gitar dia kreng, dia bunyi. Dia macam Steve Vai. So, kalau dia main pun memang nampak kasar. Kalau bunyi gitar, bunyi kuda. That is Samad.
So kasar dengan dia lembut, blend, cantik. Dia tengok lagu macam lagu The Bunga Wangi. That is the first album yang kita lagu, the first lagu dalam album pertama. Maka you tengok the first note, second note. That is Samad and Makida. Bukan Makida ambil first, lepas tu dia ambil then second. No. Makida ambil first, Samad ambil second dalam album itu, dalam pembikinan dalam studio. First album tu. Yes. So dia orang banyak. You tengok lagu macam lagu Keadilan. You tengok macam mana dia punya susunan dia. Lagu tu kalau dia main sekarang tahun 2023. Saya rasa 2023 ni pun seolah-olah ni semalam baru keluar album tu. Kalau saya tidak rasa macam apa ni keterlaluan. Sebab album sentuhan dia orang ni cuma bagi sebab muzik dia orang ahead, bukan muzik pada ketika itu. Jadi dengar lagu Seruan. You main pada hari ni. Feel sama tu. Feel sama betul. Itu kita kena accept dan kita kena mengiyakan benda tu. Sebab benda tu benar. Bukan benda tu, oh ini jenis lama. Tak ada. You dengar hari ini, correct. Tahun itu 86 kita keluar album. Hari ini 2023. You buka pada semua lagu. Seruan. You buka Keadilan. Cumanya the quality of recording dulu dan sekarang of course jauh beza. Sebab macam concert Left Handed baru ni keluar, dia orang punya mind exactly as what as written dalam album. Dan saya rasa masa saya tonton set Left Handed waktu Dato' Ramli Sarip punya concert, saya rasa kagum lah Dato' Sirius. Betul tak memang saya rasa itu sebab saya bersyukur sebab saya ditemukan oleh mereka-mereka yang benar-benar ahli muzik. Cumanya mereka ni tak adalah nak baca note. Orang baca note pun tak boleh lawan dengan orang yang ada dalaman bakat yang saya cakap tadi ni kan. Jadi itu kita kena akui. Cumanya kalau dia ada inisiatif sendiri, dia nak belajar note untuk dia sendiri, untuk guide dia, that one is more. So apa yang menyebabkan Dato' keluar Left Handed? Saya keluar Left Handed sebab apa? Banyak unsur-unsur fitnah, unsur-unsur yang nak rampas, unsur-unsur yang rasa macam saya dah nyanyi dah tak bagus. Emang band group ke atau apa? Orang luar pun ada. Orang luar yang nak jadi penyanyi lah, Left Handed pun ada. So macam itulah. Jadi saya kata okey, kalau misalkan kata tak nak pun okey, kalau kan kalau you betul-betul nak ambil menyanyi lagu dalam Left Handed ni, you go ahead. Saya pun just tinggal. So bila saya nak tinggal Left Handed, Warner Music masa tu BMG call saya, ada yang lain semua ada, ada jugalah PR dia bertanya khabar saya macam mana betul ke dengan Left Handed dah bergolak kan. So saya nak keluar, tapi Warner Music masa tu Tony Fernandez, Tan Sri sekarang, dan juga Nasir Abu Qasim datang slow talk dengan saya, jumpa dengan saya. Then dia naikkan saya punya apa tu, saya punya apa ni, royalty saya. Dan saya setujulah, saya tak ada masalah. So saya masuk dalam Warner Music juga. Tapi kalau nak ikutkan hati, Left Handed dalam Warner Music, Nash dalam Warner Music. So saya memang tak nak lah, nanti jumpa pejabat pun nak bertemu juga. Masa tu tengah so tegang juga lah waktu perpisahan. Tegang. Sangat tegang. Tegang. Mana pergi semangat susah payah berkelab lama-lama begitu. Itulah dia. Tapi saya alhamdulillah, setelah saya tinggalkan Left Handed, kan, tapi saya pun dapat album yang diproduce oleh JJ pada show Gede Wajahmu. Alhamdulillah. Juara lagu dan ia menjadi signature sehingga ke saat ini. Lagu tu kan, lagu tu tahun 88. Dan sekarang ni tahun 2023. Kan, orang nampak muka Nash, orang suruh Nash pada show Gede Wajahmu. Jadi alhamdulillah lah blend. Maknanya saya dengan album solo saya, kalau you dengar lagu-lagu album solo saya, semua saya boleh berani cakap, boleh revise, boleh tengok balik semula, saya boleh berani cakap 90% lagu semua sedap. Tinggal lagi tak boleh nak keluar radio lagu ni, lagu saya tak boleh keluar, lagu Nur Hidayah tak boleh. Kan? Bukan tak boleh keluar, dia tak keluar, dia fokus pada show Gede Wajahmu saja. Mana best tu? Nyanyi solo ataupun? Dua-dua best, saya tak masalah. Kalau saya nyanyi solo, itu Nash. Kalau saya nyanyi dengan Left Handed, saya tak pernah angkat saya sebagai Nash. Saya sebagai Left Handed. Atas pentas, sedap dia?
Sedap of course lah. Kalau nak cerita sedap, sedap lavender lah. Music dia very tight. Lavender lah lebih sedap. Tapi kadang-kadang kita pengorbanan kita untuk nak puaskan hati orang ni, kau nak sangat kan? Kau nak, kau ambil. Macam tu lah. Tapi sekarang lepas dengan konsert yang terbaru ni, saya rasa semuanya telah, yang maksudnya benda-benda lama telah pun di benda tu tak ada masalah. Tak ada masalah. No, we work professionally. Kan? Benda tu dah pada lama pun. Setelah saya dah habis, saya dah menang juara apa. Saya, you see, lagu Pada Syurga Wajahmu tu Man Kidal yang main solonya. Jadi saya dengan Man Kidal, saya tak ada masalah apa pun. Ni cumanya orang-orang luar, orang yang sibuk nak jadi penyanyi sangat-sangat. Kan? Nak ambil tempat itu. So, ambil lah. Saya tak ada masalah pun. You see? Tapi saya proof kepada diri saya, saya tak ada lavender pun, saya dengan solo pun, saya berjaya, Alhamdulillah. Okay, sehinggakan saya dinobatkan sebagai penyanyi lelaki popular. Dan menang juara lagu. Menang juara lagu. So, benda tu bukan nak riak. Wallahi tak ada nak riak. Tapi maknanya, bakat yang Allah bagi, kalau itu kita punya, tetap kita punya. You nak gampas ke, you gampas. Tak ada masalah pun. Kan? Cumanya, the proof that kita boleh. So selepas itu datang balik semula, berjumpa di rumah saya. Datang kat rumah saya, pujuk sini. Kan Man Kidal pernah keluar lavender juga satu masa dulu. Dalam album Syurga dan Neraka. Man Kidal tak ada. So pergolakan ni memang ada. Biasa. So lepas tu dia orang balik cantum balik semula tu. Bila saya cantum, saya join balik semula lavender, then we have a good kata orang tu apa ni, perhubungan yang lebih baik. Dan kita dah tua-tua sekarang ni, so tak ada masalah apa. Peminat lavender dan peminat Brother Yan pun bertanya juga, bila Brother Yan nak masuk balik dekat lavender ni? Bagi saya, saya terpulanglah kepada lavender itu sendiri. Lavender ni, suka tak suka, itu adalah hak lavender. Dan hak lavender, dan bila sebut pasal lavender ni, of course lah lavender ni ialah atas nama Man Kidal. Sebab Man Kidal pun main gitar pun tangan kiri. Lavender pun dia lah punya, brand dia. So, walaupun itu dalam brand kita bersama, tapi automatically, that is pengasasnya Man Kidal. Itu saya tak boleh nak nafikan. Kan? Walaupun saya ada hak dalam lavender. Tapi, kita kena respect Man Kidal. Man Kidal, dia, lavender, dia punya, dia asas, dia pengasas. So, itu antara mereka berdua. Kalau saya doakan agar mereka ni mendapatkan satu pertemuan yang hebat, yang baik, yang dapat membuahkan satu, masa-masa dah tua. So kita tak, kita bukan nak melongkat muzik sampai bila-bila. Tok, antara greatest rock band dekat Malaysia ni, kita ada Search, kita ada Wing, kita ada Left Handed, mungkin MAY dan sebagainya. Dato' letak Left Handed ni kat mana tu? Saya letak Left Handed number one. Sebab? Sebab muzik orang memang sangat bagus. Okey, kalau kita nak cerita, minta ampun, minta maaf lah. Sekarang kita bercerita tadi. Search. Kid adalah merupakan orang yang jaga gitar Samad. Yang bawa gitar Samad, yang tunekan gitar Samad. Ceritanya? Ya, betul. Ini cerita benar. Alright, sejarahnya begitulah. Samad main kat kelab apa, Kid tukang bawa, tukang ikut sama. Ini cerita pasal Kid. Jadi maknanya saya boleh katakan Samad adalah sebahagian daripada Tok Guru Kid. Din. Din pernah bertugas dan sama-sama untuk dengan Man Kidal. Bawa Man Kidal, dia bantu Man Kidal masa dia orang Johor. Ini yang saya difahamkan. Minta maaf kalau saya cakap ni salah. Tapi itulah dia. Maknanya, dia orang ni otai, yang ini tukang tukang tiun gitar dia orang. Maknanya, dia juga belajar dengan mereka-mereka ini, dengan Man Kidal dan juga dengan Samad. Jadi maknanya dia orang tu memang cetak dia orang ni bagus. Maknanya kan? Reference dia tu ataupun reference sudah ada. Cuma Hillary je tak adalah kaitan. Hillary tak ada kaitan langsung nak belajar kan, tak ada. Hillary memang orang yang ada bakat juga. Memang tersendiri. Ni kalau kita nak ceritakan dari segi muzik, dari segi technicality dan sebagainya. Dia orang ni lebih better. Jadi, bila kata
dah naik popular, so masing-masing kena carilah populariti masing-masing. Hmm. Tapi kalau dari segi music, dari segi vibe yang ada, Left Handed is still the best bagi saya. Tanpa keraguan tentang perkara saya itu. Saya tak pernah ragu. Saya cerita sejujurnya. Mankidal kalau on concert, nak cari sound saja daripada pukul 8 ke 9 lepas Isyak, pukul 3 tak habis lagi. 3 pagi. Dia sangat sangat detail tu kan. Dia sangat detail. Saya hormat dia. Dia sangat detail. Cari sound, cari apa, cari ini semua sekali. Dia detail. Dan dia macam saya tengok kalau ada show ni, dia macam tak ada perasaan penat. Okey. Saya pun tak faham. Kan. So saya dah faham dah dia kalau dia kerja, kita yang ganggu dia. Dan last kali dah habis, okey, baru saya check saya punya mic saya. Check mic sekejap je. Kan, siapa yang saya nak dalam monitor saya dengar apa kan. Main. Arul Samad bagaimana? Sama. Sama juga. Sama. Dia orang ni detail. Samad lagi detail. Kalau lebih detail daripada Abang Mankidal. Ya. Dari segi sound, dari segi apa, dia ni very rough. Main gitar pun. Pressure tak sebagai penyanyi? Pressure. Saya pressure dengan Arwah Samad. Dia nak ke sesuatu benda yang bagus, tapi dia hebat lah. Tapi saya kadang-kadang saya tak mampu dengan apa yang dia nak. Mankidal ni dia ada tolerance sikit. So sekarang ni of course lah, bila you cerita umur dah 64 tahun, you nak menyanyi hebat macam umur you 20 tahun, maknanya you silap lah. Apa yang diinginkan boleh katakan Arwah Samad tadi tu? Dia cakap depan-depan ke ataupun macam? Dia cakap depan-depan. Macam depan-depan eh? Saya pun dah cakap dengan dia, babe, dia tengok saya macam ni. Dia kata, babe, lagu kau ni aku tak nak nyanyi lah, babe. Aku tak mampu ni. Kau dah nak nyanyi, kau dah cari orang lain, kau nyanyi. Kau carilah orang lain. Aku tak mampu nak nyanyi lagu kau ni. Sampai macam tu sekali, Bar. Saya pun cakap macam tu. Dia kata, apa lu cakap macam ni? Ya, betul. Kau nak terlampau hebat, terlampau tinggi, aku tak mampu. Itu pada ketika dulu lah. Jadi, itu yang dia katakan macam ialah ketegangan dalam. Tapi, lagu semua lagu hebat-hebat, lagu baik-baik. Dan kita orang nyanyi ni, saya bernyanyi dan dia orang main gitar, tak ada rasa macam ini sikit, tak ada. Saya pun dalam batas pentas bersama Left Handed, saya tak pernah create diri saya is the best among us. Tak ada. Saya akan bagi Mankidal, Samad, Mandaya, Ian, you know. Bagi sebab yang tukang bercakap ni saya. Apa yang Dato' rindukan zaman tu lah? Of course, saya rindukan keseruhan, kemesraan. Sebab album 1, 2, 3 memang mesra sangat lah. Kemudian dah ni lah. Kemudian dah rasa macam dah ada orang attack kan. Okay. Dah ada orang masa nak sibuk, nak menjadi, attack dan sebagainya. Orang luar. Jadi masa tu dah macam dah tak bel. Lepas tu Left Handed pun ada manager. Manager nasihat pula, lepas tu tak makan nasihat, nak jaga rock group kan. Macam mana? Dia tak manager, meninggal melangit pun pengsan manager tu. Macam tu lah. Tapi alhamdulillah benda tu semua dah lepas. Benda tu tak ada apa, kita pun sekarang dah tua-tua. Jadi itu kita cerita ni pun sekadar perkataan tu mengimbau kembali. Walaupun pahit, tapi itu tetap menjadi kenangan manis. Walaupun ia pahit, tapi tetap jadi kenangan manis. Lagu top 3 Left Handed pilihan Dato' Nash. Nombor 3, adilkah jikalau aku turut katamu? Sebab apa you suka lagu tu? Sebab lirik. Liriknya sangat hebat. Lirik yang dihasilkan untuk lagu keadilan ni. Number two. Banyaklah, babe. Number two, saya boleh katakan alam dan pencipta. Nyanyi sikit tak? Nyanyi sikit. Bayar. Demi kau yang dari kehidupan. Apa dah lagu tu? Dengar mana kau? Pencipta alam luas terbentang. Agung sungguh ciptaanmu.
Kenapa you suka lagu ni? Sebab lagu itu menterjemahkan kita ini ada Allah. Lagu ini menterjemahkan Allah itu seharusnya kita tahu yang dia adalah pencipta. Number one. Number one eh? Number one. Number one bagi saya. Ku di halaman rindu hanya berteman bunga yang layu. Sebab? Sebab lagu tu dia mendidik kita supaya kita tahu apa yang kita nak lakukan. Okay. Antara lirik yang saya suka ialah ingin ku tembus tembok silam. Okay. You faham tak lagu dia? Okay. Dan membaiki kesilapan kita yang tiada kita rasa. Nah, kesilapan yang kita buat ni kita tak pernah rasa. Dahulu maaf tak bererti. Pasal apa? Darah muda menguasai diri. Begitu mudah membenci. Hebat tak lirik dia? Hebat. Hebat. Ya Allah. Terima kasih kepada Allah bertemukan penulis lirik yang hebat untuk saya laungkan lagu-lagu ini untuk peminat-peminat dan penggemar-penggemar Lavender. Lagu tu tulisan Dato' Ramli Sarip kan? I mean dia lagu kan? Lagu, lagu lah, dia. Dato' Ramli Sarip. Lagu dia. Ya. Lirik kalau tak silap saya, S. Amin Syahab. Dato' Nash, terima kasih ya, kerana sudi duduk di kursi DJ Nas ini. Terima kasih DJ Nas. Awak tetap Nas seperti Nas dulu. Itulah hebatnya awak ni. Itu puji. So, saya nak awak kekal dengan apa yang awak ada. You have to be you. And jadilah manusia yang ada prinsip. Amin. Terima kasih tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye and jumpa lagi. Di tengah kepekatan malam, berdiri aku di halaman rindu, dihembus kenangan lalu.